Virus itu biasa ada di sekitar kita. Yang penting jaga kebersihan. Satu yang paling penting dari sisi pencegahan dan pengendalian infeksi adalah sering-seringlah cuci tangan. Nah, ini tadi Bapak Direktur menyebut alternatif cuci tangan. Karena nggak pakai air, nggak pakai sabun. Ini disebut alternatif cuci tangan. Kita menggunakan antiseptik berbasis alkohol 70%. Kita cuci tangan harus tepat. Kalau tidak, maka kolonisasi kuman tangan tidak akan hilang. Percuma cuci tangan. Jadi ada 6 langkah menurut standar WHO yang sudah diuji cobakan, itulah yang paling efektif. Pertama, ratakan. Kenapa tadi ada hitungan 1, 2, 3, 4? Karena keseluruhan butuh 20 detik. Digosok, diratakan, dibalik punggung-punggung dan sela-sela jari tangan bergantian. Kembali telapak tangan dari sisi dalam kita gosok semua sampai dengan sela-sela jari. Kemudian ujung punggung tangan kita tautkan untuk saling digosokkan. Selanjutnya ibu jari kita genggam di dalam genggaman tangan yang lain bergantian. Dan terakhir ujung jari dan kuku kita gosokkan di telapak tangan yang lain. Kenapa hitungannya 4-4-4 kira-kira? Karena ada 6 langkah prosedur untuk bisa efektif diperlukan waktu minimal sekitar 20 detik. Jadi 20 bagi 6 itu kira-kira 4-4. Itu baru menghilangkan kolonisasi kuman tangan. Kalau enggak hilang. Itu ya, jadi